bisa sembahyang kan masih bakar kertas sebanyak-banyak. Kang Hyo minta-minta supaya dagang kita, usaha kita kaya gitu, banyak duit gitu. Terus minta-minta kalau sembahyang kocok-kocok beli nomor gitu, ada angka jatuh bisa nomor bisa dapet. Saya ikut orang ngajar saya gitu, saya lakukan. Cara adatnya begini, ya yuk C katanya. Sekarang ada Ceci loh Pekanbaru katanya gitu. Langsung pergi ke Panti Jompo. Pertama kali itulah saya gabung dengan Ceci. Tidak merasakan rendah tingginya derajat kita. Walaupun kita beda agama atau dia kaya, saya miskin, dia nggak ada membedakan begitu. Jadi saya merasa saya sudah benar masuk ke dalam Ceci ini, keluarga besar ini, saya yakin gitu. Bumi kita sudah panas, sedang sakit, ibu-ibu kita sedang sakit, bumi ini adalah ibu kita. Kalau kita makin banyak bakar kertas, bumi kita makin panas, suruh orang nebang pohon makin banyak. Saya sekarang benar-benar saya sudah yakin, no, Sanggen bilang ya, daripada kita bakar kertas, lebih baik uangnya, uang kertas itu kita kasihkan membantu orang yang membutuhkan benar-benar. Saya sembahyang dengan vegetarian. Saya nggak motong-motong hewan lagi gitu. Kalau kita menjaga bumi, bervegetarian, ya juga mengatakan bakalan besok untuk menyelamatin anak cucu kita. Betul-betul bahagia deh. Satu adalah ajaran Buddha saya dapatin, terus menjaga bumi, terus cara bergaul dan sikap sendiri gitu untuk diri sendiri juga saya dapat banyak gitu.